Bismillahirrahmanirrahim. Ada amal-amal dan kebaikan yang memang perlu kita perlihatkan, bahkan harus kita perlihatkan. Tujuannya memberikan teladan, jadi model, inspirasi dan motivasi bagi sebanyak mungkin orang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ingin menemukan kebahagiaan dan kedamaian hati, maka amal-amal yang tersembunyi harus lebih banyak dan lebih berkualitas dibandingkan yang terlihat oleh mata manusia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bilang, sudah sepatutnya bagi kita itu punya amalan rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan kita saja yang tahu. Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia, nanti akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat.